melihat antusiasme gamers yang tidak ada redupnya. Para vendor berlomba-lomba dalam menghadirkan HP dengan dapur pacu gahar namun ditawarkan dalam harga terjangkau. Hal tersebut juga sudah Xiaomi lakukan dengan merilis HP gaming Xiaomi 1 jutaan berspesifikasi tinggi. Meskipun termasuk kelas HP entry level, perbekalan spek dan fitur yang ditawarkan terbilang menggiurkan. Dengan demikian, tidak heran kalau HP Xiaomi dengan harga murah di pasaran begitu diminati banyak orang. Nah, untuk kamu yang membutuhkan referensi HP murah dengan spek tinggi, Denso Pro sudah merangkum rekomendasi HP gaming Xiaomi harga 1 jutaan yang paling worth it pada awal Juli 2022 ini. Pantengin terus videonya sampai selesai. Untuk kamu yang memiliki dana 1 jutaan lebih sedikit, Redmi 9A masih cukup layak buat diperhitungkan untuk bermain game ringan. Chipset Helio G25 yang dibawanya dinilai masih handal untuk memainkan game Free Fire. Dengan pilihan RAM 2 atau 3GB dan ROM bermuatan 32GB, kamu pun masih bisa memperluas storage via microSD hingga 512GB. Alhasil, kamu tidak perlu khawatir untuk menyimpan banyak game, foto, ataupun aplikasi pada HP ini. Meskipun dijual dengan harga terjangkau, HP gaming Xiaomi 1 jutaan yang satu ini juga menawarkan layar besar 6,53 inci. Didukung juga dengan baterai bongsor berkapasitas 5000 mAh. Apakah kamu tertarik untuk membelinya? Berikut ini kami tampilkan ringkasan harga dan spesifikasi lengkapnya. Di pilihan kedua ada Redmi 10A. Untuk sebuah HP 1 jutaan, spesifikasi yang ditawarkan smartphone yang satu ini termasuk menggiurkan juga. Kamu akan mendapatkan chipset gaming MediaTek berjenis Helio G25 yang handal untuk bermain game kekinian. Seperti Mobile Legends ataupun Free Fire. Dengan layar seluas 6,53 inci, aktivitas bermain game terbilang cukup memuaskan juga. Terlebih, Xiaomi juga menanamkan baterai 5000 mAh yang kuat menopang aktivitas gaming lebih dari 4 jam lamanya. Berikut ini kami tampilkan ringkasan harga dan spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya ada Redmi 10C. Smartphone yang satu ini membawa chipset Snapdragon 680 4G dan dijual dengan harga mulai dari 1 jutaan. Sosok Redmi 10C jelas menjadi yang termurah dengan chipset tersebut. Tidak hanya hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer, chipset tersebut juga gahar dengan skor AnTuTu tinggi mencapai 240 ribuan poin. Layar yang ditawarkannya juga begitu besar dengan ukuran 6,71 inci dan sudah mendukung konten Netflix HD. Jadi tidak hanya memuaskan untuk bermain game, kamu juga bisa menggunakan layarnya untuk memutar film favorit dengan resolusi tinggi. Dengan bodi setebal 8,3 mm, Xiaomi menyematkan baterai berdaya 5000 mAh dengan fitur fast charging 18 watt. Selebihnya, daya tarik lainnya terletak pada aspek dual kamera belakang 50 megapiksel yang mendukung pemotretan apik. Berikut ini kami tampilkan ringkasan harga dan spesifikasi lengkapnya. Membawa slogan jawarannya kuat kamera,
Aspek paling berharga dari Redmi 9 jelas terletak pada pembawaan quad kamera belakang 13 MP, di mana kamu akan dimanjakan dengan lensa lengkap mulai dari ultra wide 8 MP, makro 5 MP, dan depth camera 2 MP. Menilik aspek lainnya, Redmi 9 juga memiliki performa bertenaga untuk bermain game dengan otak Helio G80 dari MediaTek. Ditopang baterai berdaya 5020 mAh, HP berlayar 6,53 inci ini diklaim bisa tahan main game lebih dari 3 jam lamanya. Berikut ini kami tampilkan ringkasan harga dan spesifikasi lengkapnya. Rekomendasi terakhir ada Redmi Note 9. Sosok Redmi Note 9 yang terkenal akan kegaharannya kini bisa kamu dapatkan dengan harga di bawah 2 juta. Yap, HP gaming Xiaomi 1 jutaan ini menawarkan layar seluas 6,5 inci yang resolusinya sudah Full HD+. Game yang kamu mainkan akan terlihat lebih tajam dan juga memuaskan. Dengan persenjataan chipset gaming MediaTek berjenis Helio G85, chipset tersebut bisa diandalkan untuk memainkan game berat. Xiaomi juga tidak segan memberikan baterai 5020 mAh dengan pengecasan komplit, yakni membawa dukungan fast charging 18 watt dan reverse charging 9 watt. Fast charging 18 watt mampu membuat pengecasan lebih cepat, sedangkan reverse charging 9 watt membuat HP ini bisa berbagi daya ke perangkat lain layaknya powerbank secara cepat. Menggiurkan bukan? Berikut ini kami tampilkan ringkasan harga dan spesifikasi lengkapnya. Rekomendasi HP gaming Xiaomi harga 1 jutaan pada awal Juli ini yang Denso Pro tampilkan tadi bisa kamu pertimbangkan baik-baik lagi. Yang pasti, masing-masing HP barusan memiliki kelebihannya tersendiri dan mendukung game tertentu sesuai dengan chipset dan RAM yang dibawanya. Sekian dulu kiranya pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah ngeluangin waktunya buat nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.